السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، جماعة جمعة yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ramadan telah berlalu dari kita semuanya. Dan dengan berlalunya bulan Ramadan, ada orang-orang yang berbahagia, ada orang-orang yang beruntung, dan sebaliknya ada orang-orang yang tidak beruntung, atau dengan kata lain ada orang yang celaka. Orang-orang yang berbahagia dan beruntung adalah orang-orang yang amalan ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka setelah berlalunya Ramadan adalah orang yang tidak diterima amalannya ketika beribadah di bulan Ramadan, dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tanda, salah satu indikasi dari diterimanya amal-amal kita selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita masih bisa, kita masih bersemangat untuk tetap beribadah setelah berlalunya bulan Ramadan. Jadi ibadahnya, semangatnya itu tidak terbatas hanya ketika bulan Ramadan saja. Tetapi ketika bulan Syawal dan bulan-bulan yang setelahnya, orang tersebut tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita mengatakan, inna min alamatil qabulil hasanah al hasanata ba'daha.
Sesungguhnya salah satu tanda di antara sekian banyak tanda diterimanya amalan kita, amalan kebaikan kita, adalah kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut setelahnya. Atau dengan istilah yang lain, di dalam bahasa agama kita sering diistilahkan dengan kata istiqomah. Istiqomah di dalam beribadah. Istiqomah artinya adalah senantiasa terus-menerus, senantiasa continue untuk melakukan amal-amal kebaikan di sepanjang waktu dan di sepanjang kesempatan. Dan istiqomah ini adalah merupakan salah satu amalan, salah satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allah adawamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus, yang kontinu, walaupun amalan itu sedikit. Amalan yang sedikit tetapi dikerjakan secara istiqamah, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi tidak istiqamah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya istiqamah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, memerintahkan kepada kita semuanya agar kita selalu beristiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabb kalian dan beribadahlah kepada Tuhan kalian sampai kematian menjemput kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam ahli sunnah yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, sampai kapan Anda berletih-letih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Muridnya ini bertanya kepada gurunya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena para murid ini melihat betapa seriusnya, betapa besarnya kesungguhan dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap berletih-letih di dalam beribadah hatta ad'a qadamayya fil jannah, sampai saya meletakkan kedua kaki saya di dalam surga." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah istiqamah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat ataupun perbuatan demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat atau tips agar kita bisa istiqamah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk meminta istiqamah adalah sebuah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian ada juga doa yang lain yang serupa, yaitu sebuah doa yang berbunyi, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami menuju kepada ketaatan kepadamu. Ini yang pertama, kiat untuk bisa istiqamah, untuk bisa tetap kontinu terus menerus di dalam amal ketaatan. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bergaul atau berteman dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, orang-orang yang ada tanda-tanda keistiqomahan di dalamnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh pepatah, as-sahibu sahib, seorang teman itu akan menyeret temannya yang lainnya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman-teman kalian. Kemudian kiat yang ketiga adalah kita berusaha bersabar ketika melakukan amal-amal ketaatan. Karena sebagaimana kita ketika mempelajari ilmu agama, maka ketika mengamalkan ilmu tersebut, kita juga butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir sabran jamila." Maka bersabarlah kalian dengan kesabaran yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah serta pertolongannya, sehingga kita bisa menjadi seorang insan yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi salat.